Cara pasang soundcard V8 ke speaker aktif ya teman. Jadi kalian butuhkan yaitu jack input input ya, jack input speaker aktif atau line in. Kalian bisa gunakan ini jack dari headphone 3,5 mili ke RCA. Ini yang ke speaker. Dan yang kedua ini ada kabel dari bawaan soundcard V8. Ada jack 3,5 ke micro charge ya. Hanya ini ya, dua kabel ini. Untuk kabel micro ini kalian masukkan di accompany instrument. Dan yang ini nanti ke handphone ya. Oke, seperti ini. Untuk musik. Dan yang jack 3,5 mili kalian pasangkan di earphone speaker. Oke. Seperti ini. Dan RCA ini, RCA ini outputnya masukkan ke input speaker aktif. Ya. Di input atas. Seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu. Kita coba hidupkan untuk speaker aktif, dan untuk soundcard V8 nya sudah hidup ya. Dan untuk volume di speaker aktif kalian fullkan saja. Untuk volume di speaker aktif kalian fullkan saja semuanya untuk bass treble. Dan setelah itu kita volume untuk musik yang ini ya, kita angkat di jam 12. Dan untuk monitor ini juga harus dibuka. Oke. Untuk monitor ini juga harus dibuka ya, karena untuk volume masternya ada di sini. Dan kalian juga bisa gunakan fitur Bluetooth dari V8 soundcard ini ya. Jadi kalian ini lepas aja, untuk jack handphonenya juga dilepas, dan kalian bisa gunakan untuk Bluetoothnya. Kita cukup tekan satu kali di soundcard V8 ya. Itu sudah kedip-kedip ya. Itu udah ada lampu kuning kedip-kedip. Itu berarti menandakan Bluetooth di soundcard V8 ini sudah aktif. Dan kalian aktifkan Bluetooth di handphone ya. Ini lagi mencari ya. Ini ada V8 Bluetooth. Kalian sambungkan di sini. Ini pasangkan saja. Dan sudah tersambung ya. Kalian bisa cek lagi untuk musiknya. Kita play. Sudah play ya. Kita buka volume untuk monitor.
dan oke ya teman-teman. Jadi seperti itu cara menyambungkan soundcard V8 ini ke speaker aktif ya, untuk play musik. Kalian bisa gunakan mode Bluetooth dari soundcard V8 atau menggunakan instrumen jack line dari bawaannya ke speaker aktif ini. Oh ya, ini kedip-kedip karena soundcard V8 ini baterai lemah ya teman-teman tadi, jadi dia berkedip terus. Oke, mungkin cukup sekian ya caranya menyambungkan soundcard V8 ke speaker aktif. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.